Assalamualaikum guys. Salam bertemu kembali di ruangan channel Bangau Kumpau. Seperti biasa buat kawan-kawan dan sahabat-sahabat angler di luar sana, semoga sentiasa berada dalam keadaan sihat dan terus sukses dalam mencari strike-strike idaman guys. Hashtag Joran Puaka. Okay guys, so untuk hari ini kita masih dalam mood PKP 3.0 pasal 2 guys . So aku nak repeat, aku continue buat review untuk barang mancing buat kali kedua. So aku try cuba memantapkan lah aku punya present kan. Harap korang boleh faham lah, sebab aku pun just nak share apa yang dah pernah pakai. Maksudnya aku just nak share experience lah. So harap membantulah korang-korang yang dekat luar sana yang cuba-cuba nak berjinak dengan setup Ultralight ni lah. Okay, tapi untuk malam ni aku cuma akan set up berkenaan model Artemis 1 dan Artemis X. Sebab yang latest aku baru beli ni adalah Artemis X. So harap akan nanya lah kan. So ni dia boleh botak. Okay guys, aku baru buka tapi bubble lah, aku tak usik lagi. Okay, dia botak lah. Jadi okay lah, tapi tak tahu jangan isi dia patah sudah, sebab aku pernah beli online sebelum ni ada yang patah. Okay, tapi sebelum aku teruskan aku punya penceritaan ni, so seperti biasa ya guys, mana yang dah subscribe channel aku ni, aku ucapkan berbanyak-banyak terima kasih tanda korang support aku punya channel. Pada yang belum, jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe guys. Dan subscribe tu gratis, dan pastikan korang tekan dan klik tombol butang loceng supaya tidak ketinggalan untuk video aku yang akan datang. Okay guys, so kita jangan cerita panjang untuk mungkin 5. So aku dah keluarkan dari kotak, okay. Tapi masih dalam bubble . Nah, yang ni adalah Artemis X. Artemis X 5 kaki 6 101.68 meter. Okay, so kita boleh buang dari bubble kot . Dengan bubble kita tengok macam mana. Okay guys . So aku tak buang sarung lagi kot. Okay, clear sikit nampak kan. Artemis X 1.68 meter, 5 kaki 6. So kenalah dengan aku punya size. Aku pun orang dia suam-suam suku je guys, tapi tak apa. Okay guys, apa cerita pun aku akan menghanyikan set ni. Tengoklah seberapa cepat yang mungkin, sebab yang set Haji King aku tu pun masih belum hanyi. Okay guys, untuk model Artemis X ni ataupun Artemis 1 model yang sebelum ni still sampai yang sama kan, sampai 2 pieces tapi dia sedikit berbeza lah dia material lah. Sebab yang aku tahu yang Artemis X ni yang terbaru ni dia full matte spray lah. Maksudnya apa, dia punya semburan untuk color body dia ni lagi okey lah daripada yang sebelum ni kan. Satu lagi dia frosted knob, okey. Biasalah. Apa ni? Tombol yang dia tombolnya, tombol yang kita letak hari ni. Lagi baik daripada sebelum ni kan, sebab sebelum ni pun kalau yang Artemis satu tu dia punya rod pun memang nampak agak macam apa, shining lah. Macam metallic lah orang kata kan. Macam ni dia kira macam black matte lah. So harap hanyalah sebaik mungkin kan. Untuk ringgit dia tetap yang sama, bukan Fuji, dia just ceramic. Berat dia pun tak selaku tak sampai dalam 72 gram kot, untuk road dia saja. Tapi Artemis X ni yang bagus dia ialah aku suka guna sebab dia ringan lah, ringan padan lah. Kalau kita nak kahwinkan dia dengan pilih size 500 ke size 800 memang amat sesuai. Sebab aku dah tak ada dah gambar yang aku main siakat kolam. Masih siakat kolam 4 kilo menggunakan Artemis yang sama, tapi Artemis post lah, bukan yang X ni lah. Alhamdulillah 4 kilo memang naik, tak ada masalah. Tapi apa cerita pun mungkin ialah bergantung masing-masing ni still jugalah. Walaupun kolam ni siakat kan, 4 kilo tu tarikan dia pun tetap not bad lah. Okay guys, okay. So untuk Artemis ni okey, jadi aku harap korang nampak dengan clear lah. Lagi dia zoom sikit. Tak clear eh.
Tapi tak apalah, nanti aku letak detailer dekat description bawah. Macam biasa nanti korang boleh tengok lah. Okay guys, tapi okay, untuk set Artemis ni dia datang dengan 3 size kot kat set aku, daripada 1.5 meter, 1.8 meter dengan 1.8 meter. Maksudnya dia datang dengan 5 kaki, 5 kaki 6 dengan 6 kaki lah boleh panjang. Tapi aku tak pastilah sebab kadang aku tengok iklan, ada yang buat iklan untuk online punya pembelian dia terus itu 1.98 meter pun ada, tapi aku tak sure lah. So harap dah, tapi setakat ni aku jumpa memang 6 kaki lah. Bila ada tu ada, nanti korang boleh try Google lah kat online, kat Shopee, kat Lazada, aku dah tengok kan, ada terletak yang 1.98 meter tu. Sebab aku biasa tengok 6 kaki ke bawah je, lebih daripada tu aku tak pernah lagi jumpa lah. So untuk set ni, dia set Artemis Egg ni sama ataupun Artemis yang first, still ada 2 pattern, maksudnya untuk spinning dengan untuk BC masih tetap ada. Cuma yang egg ni agak dia upgrade sedikit lah, dia upgrade sedikit. Dan macam biasa juga untuk UI ni, biasanya memang akan action dia fast action lah, jarang lah kita akan guna yang 1.6 ni medium ke atau light kan, ada. Tapi untuk ni Artemis, aku cerita pasal Artemis kan. Okay, dia memang solid carbon, tapi kena ingat guys, bukan 100%, dia 90% solid carbon, dia bukan 100%. Okay, satu lagi aku nak cerita, ring guide dia sama, masih tetap datang dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi untuk yang 5 kaki 6, 6 kaki pun 8 ring guide. Tapi untuk 1.5 meter dia cuma akan ada 7 ring guide sahaja kan. Itulah, okay, untuk 5 kaki 6 ada 8, 6 kaki pun ada 8, untuk 5 kaki cuma ada 7 ring guide, dia akan kurang 1 ring guide kan. So insyaAllah aku akan padankan dengan reel 500 aku ni lah. Okay, reel 500 ada Bulgen 500 gamer assistant. So ini memang dah ni, tapi kita akan partnerkan bersama Root lah, Root yang baru sampai, yang belum ada bau hanyi ni kan. Kita cuba menghanyikan lagi kan. So insyaAllah harap hanyi lah. So rasanya untuk detail dia lebih kurang macam tu. Okay guys, tapi sebelum aku terlupa, okay, line yang direkomen untuk set Ultralight ni, ini adalah 1.6. Okay, aku kadang nak share lah, nak share experience kita kawan-kawan ramai-ramai ni kan, nak fahamkan apa itu Ultralight, apa itu Lure Whip. Okay, untuk Ultralight sebenarnya kita tak termaktub pun dalam mana-mana memancing dalam dunia ni lah, senang cakap kan. Sebenarnya kita tak ada pun undang-undang yang mengatakan okay, 1.6 saja Ultralight, 2.6 bukan, 4.10 pun bukan Ultralight. Sebenarnya untuk line width yang diorang biasa beritahu dekat kita punya road ni, sebenarnya ini bukannya kepaduan kejituan road tu sebenarnya. Sebenarnya itu adalah tali yang diorang recommend untuk kita guna. Contoh, okay, kita cerita pasal set aku ni, Ultralight 1.6, 5 kaki 6 kan. 1.6 tu adalah untuk tali yang diorang recommend, yang sesuai untuk kita masukkan ke road kita ni kan. Okay, bukannya 1.6 ni maksudnya okay, bawah ni 6 lb, dia punya penyambung 1 lb, bukan, sebenarnya salah. Sebenarnya 1 hingga 6 lb itu adalah poundage untuk tali yang dia recommend. Maksudnya kalau okay, contoh ni set UF, korang pakai dengan tali 15 pound, 20 pound, andai katalah ikan yang korang casting tu mungkin agak besar, mungkin agak berat, kalau dia ambil, maksudnya kemungkinan dua je lah akan berlaku. Sama ada tali tak putus, rod korang akan patah. Sebab tu dia orang dah kaji lah benda-benda ni, sebab kita bukan pencipta, kita cuma pengguna saja kan. Sebab tu yang dia recommend adalah 1 hingga 6 lb untuk tali. Okay, untuk lure pula yang dia recommend berat 2 hingga 8 gram. Maksudnya tak kisahlah korang nak pakai lure jenis apa pun kan, tapi maksudnya tak melebihi dengan 8 gram apa yang dia recommend lah.
bukan tak boleh nak lebih nak lebihkan sikit, kita pakai 10 gram tak ada masalah sebab aku pernah gunung yang 11 gram punya untuk dengan UL Artemis aku yang first pun tak ada masalah, tapi mungkin kesesuaian dia tidak tepat sebab kita tak tahu saiz ikan apa yang ambil kan. Ok guys, so rasanya untuk UL Artemis Egg ni mungkin lebih kurang macam tu lah kot, sebab aku rasa korang thinking sipu-sipu pun dah biasa main UL. Macam aku pun ada pakai 26LB dan ni 16LB. So cerita sekarang ni cuma just nak betulkan lah, just nak share. Kalau aku betul, korang boleh salahkan, korang boleh tinggalkan komen kat bawah ni. Harap-harap dapat membantu aku upgrade information yang lebih tepat lagi lah lepas ni. So, tapi aku memang minat kan. Okay, sebelum berubah aku memang minat dia punya cutting dia ni. Memang dia agak baru, tak macam yang apa, yang puas. Yang puas tu macam shiny lah, macam agak metallic. Okay, yang ni yalah, Artemis Egg kan, mungkin kenalah dengan egg. Apa yang egg, tak tahu, mungkin extreme ke apa. So, kita try lah sama-sama cari apa itu egg. Tapi, aku tak beli rod saja, tapi aku ada beli apa, keralin juga. Okay, aku boleh beli lead grip yang siap dengan tip dan dia punya berat kerja. Dia tak pasti lah apa dia punya, boleh baca tak baca kalau bawah pada satu, bawah daripada 1 kilo kan. So harap-harap membantu lah sebab aku ada minim juga. Okey, pakai ni tak ada masalah, cuma kalau macam ikan bawah pada 1 kilo mungkin tak nampak lah dia punya bacaan tu nak menurun kan. Sebab ni lah, sebab limit ni pun yang sebelumnya 15 kilo, sebab dia ada datang dua juga kan, satu 15 kilo, satu 30 kilo. Sebab sebelum ni aku biasa kalau dapat ikan yang agak-agak mega dalam saiz, aku akan terus timbang menggunakan meter digital. Tapi memandangkan aku pernah mancing di laut sekali untuk merasakan feel gigil, jadi benda tu pun kena masih terus sekarang guys. Jadi pun tak rasa lah nak beli. Okay guys, so kalau korang pun biasa tengok tip dah, ni pun kebetulan lah jumpa tengok antara kedai-kedai yang dekat online tu yang paling murah. So kita tengok lah macam mana kan. Ni dekat ikan berapa gram, aku rasa tengok tak ganjak mana pun. Kalau yang berat-berat mungkin lah, dekat biasa-biasa ni mungkin sikit-sikit je lah kot. Nak baca 400 gram, 200 gram kan. Ya, member aku lah beritahu, dia kata kalau yang ni ok, bagus, cuma sebab kita pun dah tak nak pakai yang digital apa semua, tak nak spare bateri kan, dia pakai ni just pakai manual lah. Tapi dia cakap lah, beritahu aku kalau dalam 1 kilo ke bawah tu mungkin tak ganjak mana lah, tapi kalau melebihi 1 point ke atas mungkin benda ni turun, boleh lah belanja terus bacaan on the spot, tak payah nak tukar ke timbang digital atau apa kan. So aku rasa benda ni macam not bad lah sebab dia apa 3-in-1 kan, boleh kita beli apa grip ikan, ada dia punya bacaan saya panjang. Sebab selama ni pun macam aku punya yang punya strike, aku rasa kan belanja dia punya berat je kan. So insyaAllah harap dengan 3-in-1 grip ni membantu. Wow. Okay guys, so yang ni aku beli online tapi daripada Johor, dia datang dari JB. Yang set UL tadi ni aku beli online datang daripada Selangor. Satu lagi aku ada beli SP ni, SP yang kopi, tak pasti lah diorang cakap aku yang ni just macam kopi Jackman, tapi tak tahu, kita tengok lah kan. Ada packing pun macam ni, dia bagi kat aku post macam ni lah. Okay, so benda ni simple lah, aku beli color yang biasa aku beli, cuma aku upgrade sikit kepada dua warna yang baru, aku tak pernah try lagi. So okay, dua kali ni lah. Tapi aku memang setakat ni koleksi aku kebanyakan kalau SP-SP ni memang aku suka sorbet ataupun panggil sofastik yang ada ekor warna merah, pada aku dia killer lah, pada aku lah. Dan antara dua ni pun dah pernah killer di tangan aku, so ni just nak top up dengan apa yang dah tak ada lah, yang apa yang dah rosak tu je lah. So aku belilah 4 ekor kan. Tapi yang ni pun aku akan cuba menghanyikan jugalah. Sebab ni first time aku nak try dua color ni. So harap-harap membantulah mengamiskan kan. Okay guys, so aku rasa lebih kurang cerita dia untuk hari ni. Sambil-sambil aku mereview apa set daripada Artemis, harap-harap apa yang aku infokan ni membantu korang lah nak
Jemal mana yang cuba nak berjinak dengan US. Sebab aku memang kepada aku mula main casting, aku lebih minat nak menggunakan Ultralight. Bukan masalah Ultralight ni tak sesuai ke sport AV ke apa ke, tak juga. Sebab aku pun pernah main sport AV, still dilendekkan. Apa-apa cerita pun mungkin bergantung kepada kita nak layan tu masing-masing punya skill lah. Dan aku tak cakap pun skill aku ni bagus, masing-masing. Kalau lucut, kita mungkin boleh fikir okay, oh mungkin macam ni, cara ni tak kena. Aku karau kat tempat AV, mungkin nak kena cara macam ni. So itulah maksud aku yang dimasukkan dengan apa, masing-masing punya skill lah. So aku pun dah pernah try tempat AV, tempat yang agak semak. Alhamdulillah lah, mana yang siap guna kat ni, jarang lah nak lucut kan. Tapi apa penting pun pastikan lah, kalau cari kita ikat leader, cari kita ikat snap, cari kita tak umpan mana betul-betul lah, betul-betul. Tapi tak tahulah, sebab aku pun kadang aku pun belajar daripada kawan-kawan main channel juga, kadang daripada tutorial daripada YouTube juga, tengok cara-cara dia orang ikat kan. Sebab aku pun tak ada dalam pertelan lahir terus pandai mancing. Tapi still belajar juga lah kan, kita sama-sama dah nak share experience masing-masing lah, tu je lah. So aku rasa untuk hari ni sedikit sebanyak berkenaan Artemis, itulah kot dengan cerita. Tapi secara rumusan dia, aku memang suka UL daripada Artemis sebab dia solid carbon. Wow. 90% solid carbon. Dan aku pun dah pakai brand Artemis ni hampir setahun lebih. Cuma aku tukar kepada Artemis Agni sebab dua set aku tu memang dah patah, tinggal Artemis satu yang untuk BC saja. Yang untuk spinning dua-dua dah patah guys, satu patah ujung, satu patah bawah. Mungkin dah tiba masa kot setahun lebih. So pada aku berbaloi dengan harga dia, harga dia pun harga ekonomi, mampu milik, siapa-siapa pun boleh beli. Tak kisahlah korang nak datang nak walk-in kat kedai ke, nak beli online ke, pulang. Sebab kat online belah tempat, kat Malaysia pun dah banyak, online daripada overseas pun dah ada. Cuma ada sedikit perbezaan lah, kalau kita ambil direct overseas sedikit murah, tapi cuma mungkin tempoh dia nak delivery tu agak lambat sikit lah sampai. Tapi apa cerita pun terpulang paling kurang lah kan. So aku rasa untuk hari ni sedikit penerangan tu membantu korang lah. So dan semoga korang, aku pun sukses lah kan, sukses sama-sama cari strike. So insyaAllah aku akan cuba memperbaiki lah review-review aku datang, sebab kadang-kadang benda ni pun up jadi cakap tanpa skrip kan, jadi sedikit kikup lah. Kalau macam kat outdoor aku dah biasa cakap, ialah kita kat sport kan, dah biasa up jadi je cakap. Tapi dalam environment yang sedikit biasa ni rasa macam nak kokap, sebab sentiasa nak apa, nak tengok kamera kan. Tapi yang ni alhamdulillah, untuk review setakat ni adalah review aku yang kedua. Ini adalah video yang original, tak ada cut, tak ada potong, tak ada apa. Memang betul-betul tak ada nak continue-continue dulu. Jalan post, aku setting bagi cantik-cantik sikit, aku post dulu. So harap-harap kawan-kawan English-English luar sana boleh accept lah cara aku punya present. Tapi kalau rasa ada yang tak betul, jangan risau guys, korang komen je, nanti aku cuba upgrade supaya lebih baik lah, dan supaya lebih mudah lah semua orang nak faham kan. Okay guys, so aku rasa tu je kot untuk hari ni. Seperti biasa, mana yang belum subscribe channel aku, jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe guys. Pada yang sudah subscribe bergabung, aku ucapkan berbanyak-banyak terima kasih sekali lagi guys, sebab korang support aku channel. Okay guys, so kalau cakap lagi je panjang video ni, sebab aku tak dekat video ni. Okay, so kita berjumpa di next video kot. InsyaAllah Wandi nanti ada barang lagi sampai, aku cuba review lah apa yang patut. Okay guys, so kita berjumpa di next video. Salam subscribe, salam snack, salam Bangang Kumpau. Stay tune, kamera cantik. Hashtag Bangang Kumpau. Hashtag Joran Kuaka. Cantik kan, jumpa lagi eh. Assalamualaikum.